Hari ini aku mau unboxing paket aku dari Shopee. Ini dia paketnya, tuh kan. Nah, dari teman-teman pasti penasaran juga kan isinya ini apa sih? Sama aku juga penasaran isinya tuh apa dan kayak gimana bentuknya. Nah, sebelum itu jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Karena ini tuh sebenarnya aku tuh ya pengen, emang aku lagi butuh, aku lagi nyari ya. Kebetulan aku lihat tuh di Instagram, ih bagus banget ini mirror light-nya gitu kan, karena ini aku lihat awalnya aku nemu di Instagram, ih bagus banget sih ini gitu. Nah, akhirnya aku stalker tuh kan all shop-nya. Terus nah di situ aku lihat harganya tuh sekitar 150 sampai 200 ribuan. Nah, kemudian aku coba deh cari di Shopee dan akhirnya aku nemu ini dan aku beli dan harganya coba tebak harganya berapa. Oke, nanti aku sebutin harganya di belakang ya. Nah, sekarang kita unboxing dulu. Jadi dan ini dari packagingnya ini rapi banget kan, kayak gini dia aman banget kayaknya kan, tuh kan. Dan semoga aja dalamnya ini aman juga. Sekarang kita unboxing dulu. Teman-teman tuh. Nah, sekarang kita coba buka isinya. Gimana ya? Biar. Nah, oh ada USB-nya kayak gini, teman-teman ya. Ini isinya ada kabel USB-nya. Ini bisa dilihat kayak gini. Terus wow. Kosong udah. Nah, ternyata kayak gini, teman-teman. Tuh, lumayan gede ya. Nah, ini ada. Jadi ini ada kertasnya, ini instruksi. Instruction. Oh, jadi ini ada isinya tuh penggunaannya kayak gimana, terus pemasangannya gitu. Tuh, jadi di sini ada panduannya, ini kertas panduannya. Nah, terus kita lihat yang ini. Gimana ya ini? Nah, ini teman-teman mirror light-nya. Jadi ini di sini ada kacanya. Tuh. Tuh. Terus kita coba buka. Oh my god. Nah, jadi dia gini. Tuh. Terus di sini dia juga ada kacanya lagi loh. Tuh kan dia. Jadi kacanya ini ada dua ya, depan sama belakang. Nah, yang depan ini normal gitu. Terus yang sini ini dia jadi 10 kali lebih besar ya. Tuh, dia jadi lebih jelas gitu kalau pakai yang sini yang satu sisinya. Oh my god. Dan dia bisa kayak gini, teman-teman. Jadi berdiri gini. Ini juga bisa di tuh kan. Lucu banget sih. Duh, ini copot ya. Oh my god. Tapi ini copot. Ya nggak apa-apa lah, ini kayaknya nanti bisa dilem deh di sini. Mungkin karena pengirimannya ya jadinya dia gini cepet. Ya udah nggak apa-apa, kita nah sekarang aku mau cek gimana lednya, karena emang aku beli ini tuh karena tertariknya karena dia itu ada lednya, teman-teman ya.
Nah, ini kita pakai USB ini, dan dia ini dia cuma USB-nya kayak gini, jadi kita butuh adaptor ya untuk masangnya. Nah, jadi ini aku ada adaptor. Kita pasang ke adaptornya aja, terus kita colokkan. Nah, sekarang kita tancepin deh ke sini. Nah, tuh kan. Jadi kalau misalkan ini aku nyalain, tuh bagus banget kan? Jadi dia lumayan lah ya. Dia jadi cerah gitu. Jadi kalau misalkan aku, karena emang di kamar aku ini pencahayaannya kurang ya. Jadi kalau ini aku pasang gini. Nah, ini kalau misalkan aku taruh di samping ya. Jadi kayak gini. Itu kan cerah. Nah, jadi kalau misalkan makeup itu kan jadi dia kelihatan bisa lebih detail gitu, kayak gimana nanti warnanya. Dan pastinya kalau misalkan nanti kita foto kayak gini, jadi bisa lebih bagus kan. Nah, kalau misalkan aku taruh sebelah sini, tuh kan bagus. Nah, dan dia tuh kan dia bisa taruh di bawah sini kan ini ya, dan itu kan bisa di gini-gini. Jadi kalau misalkan kita mau pakai ini, bisa dia di bawah sini atau di depan sini ya, biar lebih bagus. Nah, tuh kan jadi lebih cerah wajah aku. Dan teman-teman di sini tuh juga ada tombolnya ya. Nah, jadi ini tombol untuk dia matiin tuh. Dia nyala, mati, nyala. Kan bagus. Di sini juga bisa dipasang baterai loh, guys. Tuh. Jadi di sini dia bisa pakai baterai. Jadi kalau biar nggak repot-repot pakai charger ya, nggak perlu dicolok, bisa pakai baterai. Ini tuh pakai baterai A4 ya. Baterai A4. Nah, di sini tuh bagus banget kan? Jadi bisa dibawa kemana-mana, bisa dibawa jalan-jalan buat traveler. Tuh kan. Kalau bepergian gitu bisa ini, tinggal masukkan tas. Keren. Dan di sini dia juga ada boxnya ya, kayak ini teman-teman. Tapi ini kecil sih ya. Ya lumayan lah kalau di sini bisa buat naruh lipstick atau pensil alis, atau ya semacam gitulah yang kecil-kecil gitu ya. Sini cuma jadi aku suka banget sama ini. Dan kalau misalkan kita nilai, aku nilainya dia 90%, karena minusnya cuma di sini nih, ini tadi lemnya kurang rapi ya, kurang nempel. Entah dia dari ngelemnya atau dari pengirimannya tadi, yang penting kalau misalkan dia ngelemnya lebih, kalau dia misalkan ngelemnya itu lebih banyak lagi, lebih maksudnya lebih rapi lagi, mungkin dia nggak akan sampai cepat ya meskipun melalui pengiriman kayak gitu. Tuh, bagus kan? Nah, jadi aku suka banget ini. Dan teman-teman pasti penasaran, nah, ini aku nggak mau matiin dah, aku mau taruh dia di sini aja. Biar wajah aku kelihatan cerah kan ya. Nah, dan teman-teman pasti penasaran kan berapa harganya, ya kan? Nah, jadi harganya tuh cuma Rp58.000, guys. Nah, jadi harganya ini tuh cuma Rp58.000. Udah, kita udah dapat ring light yang kayak gini. Dan dia tuh ada kacanya gitu. Nah, jadi mirror LED kayak gini tuh cuma Rp58.000. Dan aku belinya di Shopee. Nah, nanti untuk link all shopnya aku taruh di description box ya. Nah, terus ini tuh aku beli sama ongkirnya itu Rp19.000 kalau nggak salah ya. Pokoknya totalnya tuh Rp77.000 ya. Ya, gitulah. Nanti untuk link of all shopnya aku taruh di description box. Oke, jadi itu saja. Cukup sekian ya tuh. Bagus banget, aku suka banget. Banget. Dan pastinya ini tuh bisa dibawa kemana-mana karena dia tuh minimalis banget. Ah, love, love, love.